Ayana perepanjang turtareana minat masyarakat ngagunakeun moda transportasi kareta ngarojong PT KAI Daup 2 Bandung nambahan jumlah jadwal perjalanan kareta jarak jauh. Masih dina mangsa perepanjang anu dituturkeun ku cuti bersama, aya 14 perjalanan kareta jarak jauh anu ditambahkeun kalawan pangjujugan Jakarta, Pasar Senen, Surabaya, Yogyakarta, Tasikmalaya, Banjar, Blitar, Semarang, jeung Nuliana. Dumasar kana data nu maresen karcis, jumlah panumpang dina perepanjang ngaronjat 10% batan bulan samemehna. Nyata 32.000 panumpang. Disegerengen nambahan jumlah perjalanan kareta, PT KAI Daop 2 Bandung tetap ngalarapkan protokol kesehatan seperti ukur nampa pelanggan anu sehat, turta nembongkan surat bebas COVID-19. Suhu awakna telewiti 37,3 derajat Celsius, jeng make masker. Ikan ngajaga jarak salila perjalanan, KAI oge ngalakonan pangawatesan 70% tina kapasitas tempat diuk anu disayagakeun. KAI Daop 2 memberangkatkan hingga 14 kereta api jarak jauh setiap harinya. Dan besok 27 Oktober 2020 diprediksi menjadi puncak libur panjang dengan mengangkut sekitar 1.500 penumpang. Walaupun terdapat penambahan volume penumpang, PT KAI tetap konsisten menerapkan protokol kesehatan. Di antaranya seluruh calon pengguna jasa disarankan untuk membawa surat keterangan bebas COVID yang berlaku 14 hari pada saat keberangkatan. Minangka tareka ngarojatkeun pangladen dina ngalarapkeun protokol kesehatan, PT KAI secara mayeng nyagakeun layanan rapid test di stasiun Bandung jeung Kiara Condong. Dipiharep ngaliwatan eta kata ngarojatkeun kualitas pelayanan teh masyarakat begitu manina turut aman dina ngagunakeun moda transportasi kareta. Yuana Kurniawan, Bandung TV.